Alhamdulillah, aku sehat kok, Ma. Mama juga sehat, kan? Ya, Manda juga maunya pulang. Cuman kan Manda harus cari tiket dulu. Iya, Ma. Manda juga kan nyari tiket. Sebelum lebaran juga Manda udah cari kok. Manda! Cuman emang... Ma, ntar dulu ya. Aku dipanggil atasanku nih. Oke? Bye, I love you. Iya, Pak. Ke ruangan sebentar. Iya, Pak. Sekarang ya? Kenapa ya? Kok gue dipanggil tiba-tiba? Gak apa-apa. Kan lo tau dia emang selalu gitu. Tenang dah. Kalau ada apa-apa, bilang ke AA. Oh iya, Mas Andre. Katanya kemarin istri habis lahiran lagi di puskesmas. Payah lo, Len. Adah, adah. Kamu kenapa, Man? Maksudnya, Pak? Lihat nih. Nih. Ini desain yang kemarin saya email kan, Pak? That's right. Layoutnya nggak masalah. Tapi, copywriting sama produknya nggak nyambung. Maaf, Pak. Menurut saya kerjaan ini agak kurang fair sih. Karena deadline-nya mepet banget. Kemudian mereka nggak kasih kita copywriting. Mereka hanya kasih kita foto produk. Ya, mereka cuma ngasih foto produk, dan mereka nggak tahu harus buat apa lagi. That's why mereka butuh kita. Dan aku tahu, you are very creative person untuk melakukan hal ini. Oke, okay, Manda. Besok kamu revisi ya. Iya, Pak. Baik. Makasih ya, Pak. Ren, bos lu tuh ya, gila. Nyebelin banget, tau nggak? Bisa banget ya bikin mood gue seharian tuh berubah. Iya, Man. Iya? Iya apa? Lo yang ngapain sih? Kenapa sih lo marah-marah? Orang lagi puasa juga. Ren, gue nanya. Lo ngapain sih? Sibuk banget main handphone? Ya ada, ini cuma anak-anak pada bercanda di grup. Di grup? Gue juga di grup itu. Tapi gak ada notif tuh. Oh, ini grup beda, isinya cowok semua. Eh, Gus. Iya, Mas. Buat buka puasa nanti, tolong bikinin gua teh hangat, manis ya. Oh, beres, Mas. Siap. Serah deh, males gue. Lah, Man, kenapa sih lu? Tadi kenapa sih? Katanya Pak Ari trek-trek nyari orang. Ini paketnya. Thank you, Gus. Tanya, Mas. Terima kasih, Gus. Sama-sama, Mas. Ya salah gue juga sih, Ci, sebenarnya. Mungkin karena gue terlalu buru-buru ya buatnya. Biasa lu juga gak masalah, Man, kalau dapat deadline mepet. Desain lu tetap bagus aja tuh. Iya sih, Ci. Cuman nyokap gue tuh lagi rewel banget hari ini. Nelfonin mulu. Nanyain tiket gue. Udah pesan belum? Kapan baliknya? Tiket lu orang buat pulang kampung? Mm-hmm. Ya ribet deh, Mak. Ya mungkin nyokap lo masih sayang sama lo kali. Ya iyalah nyokap gue sayang sama gue. Masa gak sayang sih. Tapi gue bete deh hari ini. Reno tuh nyebelin tau gak, bikin mood gue jelek juga hari ini. Aneh banget tuh orang. Emangnya tadi dia ngapain lagi sama lo? Gue ngerasa dia tuh kayak ada yang disembunyiin dari gue, Ci. Maksud lo gimana? Gue ngerasa dia kayak ada yang beda gitu, Ci. Menurut lo, dia lagi ada dekat sama yang lain gak sih? Setahu gue, Reno sih bukan tipe cowok kayak gitu. Coba deh, besok lo coba kasih dia perhatian lebih. Menurut lo, gitu. Cowok itu kan egonya gede. Bisa aja lo, Ci. Hari lo kemana aja sih? Kantor sepi tau gak ada lo? Iya, tadi siang tuh gue kantor klien. Ih, kliennya gede banget. Males kok. Hai. Hai, Ren. Hey, Man. Bentar lagi kan mau maghrib. Lo mau buka puasa pakai apa? Kenapa emang ya? Ntar biasanya juga gue dibikinin teh manis anget kok sama Gus Dur. Kalau gitu gue aja yang buat tehnya. Man, lo kenapa sih? Perasaan kemarin marah-marah sama gue. Ini kan lagi Ramadan, harus tanam marah.
Kenapa jadi gue yang dinasehatin? Gus? Lo sibuk banget sih. Heh, lo, Mas Ojib. Lo gak puasa ya? Enak aja lo. Puasa lah. Tumben banget lo kesini. Mau ngapain sih lo? Tolong panggilin Naras dong. Gue telepon gak diangkat-angkat. Kayaknya seharian dia kagak di kantor dah. Eh, Jim, ngapain lo kesini? Gak ada kerjaan lo ya? Kerjaan gue udah kelar. Eh, lo liat Naras gak sih? Naras kan lagi photoshoot di luar, makanya dia hari ini gak ke kantor. Emang ada apaan sih? Gak ada, cuman mau ngajak nyari tajil buat buka. Mbak Manda, nyari apaan dah? Gus, bola pasir di mana ya? Oh, Ade, situ pojokan, Mbak. Eh, Jip, lu habis potong rambut ya? Yoi, ganteng kan gua? Lu kenapa sih? Kan bisa minta tolong sama Gus Dur. Emang kenapa kalau gue yang buatin? Lu tuh ya, Ren, udah banyak berubah. Banyak yang langsung dari gue. Pasti soal HP kemarin ya? Gimana gue tahu? Bisa aja ada yang lain lagi. Duh, sebenarnya ini buat surprise. Tapi karena keadaannya kayak gini, gue pesen ke lu aja deh sekarang. Kan perhatian sama lo, lo nya aja yang gak mengambek. Ya ampun, maaf ya, Ren. Eh, tapi kok ini ada 2 tiket? Oh iya, tiket satunya lagi buat gue. Soalnya lo kan sering banget ngajakin gue pergi ke sana. Cuman gue sekarang udah ambil cuti, jadi gue bisa ikut. Kamu tuh, kok diem-diem gitu sih? Nyebelin banget ya di orang. Udah lama kita pacaran, tapi baru kali ini manggilnya aku kamu. Tuh kan, salah lagi. Udah deh ah. Bukan, tuh kan ngambek lagi. Mas Ojib, beliin aja tiket kereta dong. Ya elah Gus, jangankan tiket, keretanya gua beliin. Udah ya, ikut gua. Kemana mas? Beli gorengan. Ikut. Ayo, cepetan. Ayo. Mas, ayo ikut, kemana lu pergi mas? Allah. Ren, buat buka puasa ya untuk kamu. Kamu juga. Eh, Man, kamu ada yang lupa ya? Oh iya, aku belum kasih gula.